Halo, permisi. Selamat pagi, selamat datang di Badan Layanan Usaha Sekolah SMK Widyagama. Ada yang bisa kami bantu? Jadi gini Mbak, berdasarkan hasil rapat yang kemarin, jadi di SMK Widyagama tuh butuh penambahan 4 titik CCTV buat di lab TKJ. Apa bisa dilayani ya? Bisa Bu, kami catat dulu ya. Ya. Atas nama siapa? Saya Ivana. Bisa disebutkan? Kemarin itu butuhnya Kaguard Security CCTV 4 buah. Terus yang Kaguard Security DVR butuh 1. Udah itu aja. Baik, saya ulangi ya Bu. Kaguard Security CCTV 4, Kaguard Security DVR 1 untuk dipasang di lab TKJ. Iya betul. Baik, saya konfirmasi terlebih dahulu ke tim. Bu Ivana silahkan, bisa ditunggu. Oke, thank you ya. Iya. Nah, untuk saat ini kita akan sedang menuju ke teknologi revolusi industri 4.0. Kira-kira kita ini sudah siap semua apa belum? Kalau dibahas di sini, bakalan panjang. Dan setelah ini kan ada jam saya. Yuk, setelah ini kita ke kelas yuk. Permisi, Bu. Iya. Ini ada order untuk pemasangan CCTV di lab TKJ SMK Widyagama Malang. Apakah bisa dilayani? Untuk spesifikasinya seperti apa? Iya, untuk kebutuhannya seperti Kaguard Security CCTV 4 dan Kaguard Security DVR 1. Oke, sebentar ya. Kebetulan setelah jam saya ini ada permintaan pemasangan CCTV di lab TKJ SMK Widyagama. Kira-kira kalian bersedia dan siap atau enggak? Siap. Oke, ini setelah ini kita siapkan untuk alat dan bahan serta timnya. Bisa tolong dikonfirmasi kira-kira mau dipasang hari dan jam berapa? Iya, baik. Saya konfirmasi dahulu ke customer. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Tolong dikonfirmasi ya. Permisi. Iya. Oke, anak-anak. Setelah ini kita siap untuk mengerjakan dan kita akan ke kelas untuk mempersiapkan alat dan bahannya. Yuk. Permisi, Bu. Iya, gimana, Mbak? Jadi setelah kami konfirmasi dengan tim, untuk pemasangan Kaguard Security CCTV 4 dan Kaguard Security DVR 1 di lab TKJ bisa kami lakukan dan kami kerjakan. Oh iya iya. Untuk pemasangannya bisa dimulai kapan ya Bu? Pemasangannya kayaknya secepatnya aja ya Mbak ya. Baik, lalu untuk pembayarannya seperti apa? Kalau untuk pembayaran, kayaknya Mbak bisa langsung konfirmasi ke bendahara sekolah aja ya. Baik, untuk nota pembiayaannya, saya konfirmasi ke bendahara sekolah ya, Bu. Iya. Selanjutnya, ada hal lain yang bisa kami bantu? Kayaknya cukup itu dulu deh. Baik, terima kasih. Ya udah, makasih ya. Oke, setelah minggu lalu kita belajar tentang CCTV, apakah hari ini ada pertanyaan mengenai CCTV yang kurang dipahami atau ingin ditanyakan? Silakan. Izin bertanya, Bu. Iya, silakan Kak Esa. Saya mau menanyakan ada berapa jenis CCTV, Bu? Oke, ini ada pertanyaan dari teman kalian mengenai ada berapa jenis dalam CCTV ini. Apakah dari kalian ada yang bisa membantu menjawab? Baik, kalau belum ada, akan Ibu jawab. CCTV memiliki dua jenis, yaitu CCTV yang menggunakan IP dan yang kedua CCTV yang menggunakan analog. Apakah ada pertanyaan lagi? Oke, karena tidak ada pertanyaan lagi, kita akan lanjut ke pembelajaran berikutnya. Oke, hari ini kita ada permintaan untuk memasang CCTV di lab TKJ SMK Widyagama. Dan hari ini Ibu akan membagi kalian dalam dua kelompok. Silakan menentukan kelompok kalian masing-masing. Satu kelompok terdiri dari 3 orang. Silakan.
Halo, iya. Mbak, ini dengan saya Vio. Ini kami menginformasikan bahwa CCTV sudah terpasang dengan baik dan tidak ada alat serta biaya tambahan. Oke, dan nantinya apabila ada komplain bisa langsung menghubungi ke nomor saya sehingga saya bisa melakukan perbaikan dengan tim saya. Terima kasih.